Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian, yaitu perayaan Hari Kebangsaan Malaysia 2022 kontingen Angkatan Tentara Malaysia atau ATM. Kalau di video sebelumnya kita sudah nge-react istilahnya polis di Raja Malaysia ataupun PDRM. Nah di sini guys, kontingen daripada Angkatan Tentara Malaysia. So apa saja yang ditampilkan di Hari Kebangsaan Malaysia ke-65 ini? Jom kita tengok bersama. Let's go. Oke, ini dari Times News Network guys, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita play videonya. Alright. Airtimes. Dari pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia. Oh. Gerakan SR dimulai dengan 4 buah motosikal 19 berkuasa 250 cc yang digunakan di 250 loh guys. Baru tahu saya. Juga adalah rapid intervention vehicle yang mampu melaksanakan operasi penggempuran melawan keganasan dan dilengkapi dengan 4 sistem kemasukan dengan pantas. Diikuti dengan kendaraan WETEC yang merupakan special operation vehicle. Berikutnya mantap ya kayak gitu. Kendaraan ini akan diatur gerakkan sebagai pusat kawalan operasi bergerak. Dua buah special operation craft, bot ini mampu memacu laju bagi tujuan melaksanakan gerakan ofensif dalam operasi maritim maupun operasi amfibi. Keren guys, hitam. Oh my god. Masya Allah. Enggak kebayang ya latihannya gimana. Rigid hull inflatable boat RSIB dari Tentara Laut di Raja Malaysia. Ditutupi semua guys. Asli keren banget sih. Ya Allah. Keren. Menyusul di belakang adalah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 orang yang diketuai oleh Letnan Kenal Dennis Mapan. 21 grup gerak khas merupakan pasukan khusus tentera darat dengan cawangan kata cepat dan cergas. Cepat dan cerdas. Dengan cokok kata sentiasa yang terbaik, pasukan khas laut atau PASKAL terlatih dengan PASKAL berbagai jenis operasi maritim. Oh, PASKAL. Dan pasukan khas udara atau PASKAL dengan cokok kata cepat, senyap, pasti. Wow. Asli guys, ini pasukan khas ya. Selanjutnya adalah brass band gabungan 10 peringkat para, terdiri daripada gabungan pasukan infanteri para dengan kekuatan 47 anggota. Asli. Drum major pegawai warna 2 Azrul Hafiz. Keren banget. Dibantu drum major pegawai warna 2 Ahmad Rashidi bin Bahrain. 10 peringkat para dengan leading para battle group berkekuatan seramai 15 pegawai dan 540 anggota diketuai oleh Letnan Kenal Ramdan bin Ciani selaku battle group Commander Eagle. Merah biru adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau Air Force by design. 10 peringkat para adalah sebagai terangkat panglima tentera darat serta sebagai simpanan Angkatan Tentera Malaysia bagi sebarang aturan strategik. Dalam arti kata lain, aturan 10 peringkat para adalah pilihan terakhir tentera darat dan ATM. Snipernya banyak banget. Kelebihan taktikal dan operasional. Wow.
Wow. Ini belum keluar semua loh. Dan gak mungkin dikeluarkan semua. Gak muat lah. Snipernya kayak main PUBG. Kendaraan ini digunakan oleh kumpulan Cijau Pandura. Oh. Mantap sih guys, diikuti asli. Diikuti dengan 4 buah kendaraan WMTEC. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem persenjataan heavy machine gun dan 40mm automatic grenade launcher. Jadi motor lagi guys. Ini 250cc lagi ya atau beda ya? Sebelumnya 6 buah meriam 105mm LG1 Mark III. Oh. Meriam ditarik menggunakan kendaraan tarik meriam jenis WMTEC. Meriam 105mm LG1 Mark III boleh menembak hingga jarak maksima sejauh 10km. Keren abangnya tuh yang di atas guys, asli. Seterusnya kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan perbaisan tempur elemen Mechanized. Perbaisan tempur elemen Mechanized merangkumi aspek taktikal, teknikal dan prosedur yang melibatkan atur gerak tim combat di dalam fasa ofensif. Okay. Atur gerak tim combat bersama elemen bantuan adalah berdasarkan peringkat detection, confirmation dan counter reaction. Berada di hadapan pentas adalah truk pengawasan yang melibatkan dua buah kereta. Oh, apa ini guys? Dia akan melaksanakan operasi pengawasan di kawasan tanggungjawab. Ada kameranya ya, kayak kamera pengintai gitu ya. Sedang dinaikkan. Mas untuk mengawasi. Ketinggian maksimum 1.5 meter hingga 6 meter. Lumayan tinggi ya. Jadi untuk mengintai musuh gitu loh guys ya. Wow, mantap. Laser finder serta laser target pointer dengan menggunakan juga laser target detonator imager. Maklumat seterusnya. Baru tahu, baru lihat kepada kumpulan tempur. Musuh diperolehi, truk pengawasan akan diatur gerakkan ke lokasi alternatif bagi meneruskan operasi pengawasan. Oke. Maklumat yang diperolehi akan disampaikan kepada ketua kumpulan tempur. Seterusnya, ketua kumpulan tempur akan membuat perkiraan keadaan dan mengatur gerakkan in combat mechanized untuk melaksanakan tinjauan rapat. Dan seterusnya, ada dua ya. Memusnahkan musuh di lokasi yang telah dikenal pasti. Oh ya, ini apa guys? Tank ya? Bukan. Apa ya guys? Wow. Kaedah serangan yang dilakukan adalah cara fighting through objective, yaitu dengan mengatur gerakan tim combat untuk melaksanakan serangan bersama anggota tempur. Masya Allah. Memang sangat menyenangkan guys ketika ada pawai ataupun pelarakan kayak gini nih. Sebelum objektif dan seterusnya meneruskan serangan bagi menawan objektif. Oh, keluar. Anggota tempur juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dari senjata musuh yang dapat menembusi kereta perisai.
go go go. Keren. Mereka akan terus bergerak untuk menawan objektif. Asli keren banget. Setelah serangan melepasi garisan eksploitasi, anggota tempur akan menaiki kereta perisai bagi meneruskan operasi pengejaran. Jadi kalau di dalam situ tuh aman ya guys, dari tembakan ya kan, karena ini udah lapisannya anti peluru gitu. Turun bersama kumpulan penggempur adalah 4 buah. Banyak guys. Ini belum semua ya, masih sebagian saja, tapi udah lumayan banyak ini ditampilkan di sini ya. Oke, masuk lagi. Akan meneruskan kemarahan untuk operasi seterusnya. Masya Allah. Berada di bahagian belakang adalah kumpulan eslon yang berperanan bagi memastikan tim combat berada dalam status kesiagaan pada sebelah masa di medan pertempuran. Pertempuran di medan perang. Asli, kayak di game-game loh guys. Kenyataannya begini ya, memang keren banget. Di Malaysia adalah pancaraga pusat tentralau diraja Malaysia dengan kekuatan anggota selama 60 orang diketuai Lieutenant Commander Muhammad Sharaf bin Ramli DLPM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh pegawai Warren 1 PGM Iwan Izzani bin Johari. Drum Major adalah pegawai Warren 1 PGM Azumi bin Zaina. Mengikuti dalam langkah penoperator di belakang adalah kontingen tentera laut diraja Malaysia dengan jogan kata seri berkorban. Kontingen ini terdiri dari 367 orang anggota. Wah, ada drum band lagi nih di belakang. Ini videonya panjang banget loh guys, asli. Kita baru nonton segini. Senang ya kalau ada drum band gini, jadi yang nonton itu ikut semangat gitu. Banyak kan. Serta satu torpedo lightweight A244S dan satu Brio Api MR-AT. Wow. Sebuah mine disposal vehicle dan 4 orang anggota pasukan penyelam. Banyak banget guys sampai belakang. Peralatan selam yang digunakan bagi tujuan operasi dan latihan. Oh ini yang kemarin kita nonton juga guys, pas perarakan pelatihan. Wow. Misil exoset. UDM pada 3 pegawai dan 356 anggota lain-lain pangkat daripada berbagai tren dan ketentangan diketuai juru terbang Lieutenant Colonel Muhammad Ibrahim Musa UDM. Kawalan ruang angkasa digunakan bagi tujuan damai di samping menghalang penggunaan yang oleh pihak musuh yang melibatkan offensive airstrike, defensive counter air dan operasi defensive suppressive. Dan pesawat UDM merupakan jenis
kendaraan low-loader digunakan bagi tujuan pembawaan misal dan roket untuk pesawat TUDM. Lumayan banyak loh ini, asli. Bawa misal yang digunakan di pesawat Sukhoi. Satu misal KH-31A dan misal KH-31B. Serta satu misal KH-39. Itulah tugas kata. Kendaraan kedua, membawa misal digunakan di pesawat Sukhoi. Satu misal KH-29. Ini kita udah nonton kemarin guys yang pas di kendaraan-kendaraan ini ya. Coba kita percepat ya guys ya. Oke. Banyak ya kendaraannya. Kendaraan komputer khususnya adalah komputer yang mempunyai persenjataan 30mm, 22 anggota. Wow, ini banyak ceweknya guys. Wow, ini cewek semua guys. Baru tahu. Wow. Aslinya cewek semua. Oh, cok. Gak ada cewek semua guys, keren. Akak-akak berarti ya. Dari bahagian pasukan simpanan atau askar Watonia yang bergabung dengan kontingen askar Watonia, pasukan simpanan tentera udara dan pasukan simpanan tentera laut. Wadah ada simpanan juga ya. Oh iya benar-benar. Wow. Ini yang di atas ini sudah mulai kosong ya guys ya, di kursi-kursi birunya ini udah pada turun ke bawah atau pulang nggak ngerti juga. Wow. Oh ini cewek cowok ya, akak dan abang. Masyarakat ini terdiri dari gabungan brass band dan tim serunai dari pasukan tentera laut dan udara. Pasukan 8850 dengan cabang kata For Peace and Stability diketuai oleh Kenal Muhammad bin Haji Ramli akan para Johnny Kudian. Wow, ini helikopternya guys. Dari pangkalan udara Kuantan. Wow. Wow. Presentasi pentas utama adalah pesawat EC-725AP dan juga pesawat AW-139 milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Seterusnya berdiri dengan pesawat MD-530G dan ini yang mana guys? Oh yang kecil kayak capung asli. Ya Allah, kayak capung ini guys. Seterusnya sama-sama kita saksikan pesawat Fenix. Ya Allah. Dan seterusnya pesawat AW-139 milik Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Dan diikuti dengan pesawat AW-189 dan MI-17 dari Jambatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Kalau saya lihatnya sama aja gitu kan, gak ada tipe-tipenya. Karena kita nggak paham soal itu gitu guys. Ternyata banyak tipe-tipe daripada pesawat itu. Wow, cantik. Kami persembahkan kepada Anda Pilatus PC-7 Mark II. Oh, ini pesawat ini ya. Kayak, kalau di sini pesawat capung gitu. Pesawat terbesar milik QGM. Kami bawakan kepada Anda dari nomor 8 Squadron. Wow. Pesawat A400M. Gede itu. Mantap. Pesawat A400M ialah Lieutenant Colonel Wan Azrul Qudiem. Manakala juru terbang pesawat C-130 adalah Lieutenant Colonel. Debet-debet gitu ya. Aku takut guys, takut kena. Yang bernaung di bawah nombor 15 Squadron Pangkalan Udara Patuan. Kami tampilkan kepada Anda pesawat pejuang 3AE Hawk Right Adlon. Wow. Pesawat Sukhoi SU-30. Sukhoi.
Cantik asli. Wow. Seterusnya kami tampilkan kepada Anda pesawat F-18 Hornet, The Mighty Hornet. Mantap. Hadirin sekalian, pagi ini sama-sama sudah habis. Kita saksikan Victory. Oh, belum. Seterusnya Victory Roll kali kedua. Wow. Ini yang apa namanya banyak diposting di TikTok ya guys. Wow, bagus banget. Asli. Dari hadapan pentas kenamaan merupakan pesawat pejuang berteknologi canggih buatan Rusia. Wow. Pesawat ini dengan sistem perjagaan dan sistem tercanggih dalam kelasnya kami tampilkan dalam weak formation pesawat Super Su-30MKM. Wow. Keren. Seterusnya pesawat F-18 Hornet. Mantap. Wow. Keren banget sih. Azik. Ya Allah. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya, kontingen Angkatan Tentara Malaysia ataupun ATM. So wow, keren banget guys, banyak banget istilahnya yang ditunjukkan oleh Angkatan Tentara Malaysia ya, terutama istilahnya dalam segi aset kendaraan transportasi dan juga prajurit-prajuritnya. Dan yang terakhir adalah pesawat ya, helikopter, ada juga Sukhoi dan lain sebagainya, ada pesawat besar juga tadi ya kan. Wow, keren banget sih guys. Gimana ya suasana ketika di sana, ketika nonton di sana gitu loh guys. Pasti merinding banget sih asli. Wow. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah support terus channel ini ya kan. Saya doakan teman-teman yang suka kepada saya senantiasa diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diselamatkan dunia dan juga akhirat. Dan kepada orang-orang yang tidak suka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga teman-teman semua ya sehat selalu. Jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dibuang saja. Jangan dihiraukan apabila ada yang tidak baik. Seperti itu teman-teman. Apabila ada kesalahan bagi saya, silahkan nasihati saya atau DM langsung di Instagram saya, itu lebih bijak daripada istilahnya komentar tapi tidak mendidik seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.